Kayaknya kita lagi lihat warna orange. Huh? Wow, hah? Kayak Kingsman berarti ya? Orange. Oh wow. Ada pink, ya. Ada pinknya, orange. Ada pinknya. Ada pinknya. Di sana ada pink. Iya. Terus celananya kita lagi main kayaknya lagi tren sekarang celana hijau. Wow. Kalau lagi berduaan aja begitu, kalau lagi ngobrol gitu, orangnya kayak gimana sih? Baik sih, misalnya dia nggak sesuai yang di depan kamera gitu, dia lebih kayak aku bilangin lebih nurut, nah nurut. Ya ini kayak jangan deh. Yes, ini pakai baju yang mana ya kita ya? Cuk, ini yang salah. Ada yang salah. Apa? Ini kepalanya pada nggak ada kemana? Itu. Kenapa? Udah di mana kita sama ibu kos? Oh iya. Oh iya iya. Ayo ayo mari. Tunggu tunggu tunggu. Ya udah, karena kita udah mau mulai, kita belum opening. Ayo opening dulu. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ke kamera. Assalamualaikum teman-teman. Mantap. Guys, kita lagi ada di SAS Design. Ini fitting, Jo. Kita mau fitting, kita mau fashion show di New York International City. Ya kan? Iya kan? Kita mau jadi modelnya ya kan? Iya. Gue udah ngebayangin gaun gue panjang sama tinggi perempuan. Ini kita jadi tingginya juga dapat udah 190. Jadi kemarin itu ada tim cewek yang udah fitting. Sekarang gantian kita tim cowok. Tim cowok. Tim cowok mau fitting baju ya. Ini boys on the weekend. Boys. Kalau disingkat jadi bewoken. Lu ada orangnya. Ya udah, kalian komen mau fitting siapa terserah, mau untuk acara apa terserah deh. Ya, kita langsung aja Mas Diki. Yuk. Ini di ini temanya katanya SAS Design. Mas Diki, tengah gue gak bisa balik. Dari tadi mesem nih. Nah, sebenarnya mau nanya, Bang Rian lebih suka dipanggil Bang Rian apa TR? Kan lagi rame tuh ada yang manggil TR, ada Bang Rian. Bang TR. Bang TR. Lebih seneng dipanggil Bang TR. Kenapa alasannya? Kayak merek motor tahu kalau Bang TR. Teman sering manggil Bang TR lantar jadi ya. Oke, Bang TR. Bang TR. Kita tanya, ini ada acara apaan ke sini? Sini? Kalian ngapain kemarin juga? Ya kita mah diundang sama bapak ini. Tadi whatsappan. Dari buka puasa sampai sahur lagi terus diundang. Ya katanya ada mau fashion show katanya di New York Fashion Week. Kalian gak tahu muka kita ada yang di Times Square. Iya, kita udah ada gitu ya. Sekarang semua serba Times Square. Iya. Kita mau bawain baju SAS ya. Iya, SAS Design. Kita udah eksekutif kontrak di sini, Jo. Pak Rakes katanya abis ini kita mau fitting, abis itu mau photoshoot buat tampil di. Lo gak tahu kan gue saudaraan sama Pak Rakes. Kenapa? Iya, Rakes Aries. Oh, harus iya. Harus belakangnya harus ada Aries gitu. Rakes Aries gitu ya. Ini ada yang komen. Ini Rena cor-coran komen lagi Bang. Rena cor-coran dari kemarin enggak subscribe, sekarang komen-komen aja katanya. Bang Rian kan sering lagi akhir-akhir ini diusilin Ricis. Iya ya, aku sekarang mau nanya mewakili mereka yang nonton. Kamu diusilin Ricis? Yeah. Suruh opening, yeah. Closing, ngajarin gitu kan. Kemarin, kamu keberatan enggak sih? Enggak sih sebenarnya, karena kan nantiin biar lancar juga gitu. Atau kamu emang pengen masuk ke dunianya Ricis gitu maksudnya? Biar sinkron, biar sama gitu ya. Gimana tuh? Iya sih memang, biar bareng. Jadi biar jadi saling support system ya istilahnya. Support system, jadi nggak ada keberatan sama sekali. Iya, insya Allah. Senang. Tapi sekarang dia bisa loh, opening, closing. Iya, karena dipaksa sama dia. Apalagi yang menggelegar. Coba kasih. Kan gak ada, Iya, dia lihat. Enggak, bakal lihat. Sama editor, dikat. Sama editor, dikat. Editor ya, 1, 2, 3. Enggak, nanti dikat sama editor. Barangan. 1, 2, 3. Menggelegar. Kita akhirnya menggelegarkan SAS Design ini ya. Editor jangan diedit ya. Sekarang Bang TR, tadi bilangnya edit udah jangan diedit. Udah tenang aman. Bang TR sekarang mau pitring baju. Ayo pitring. Ayo pitring. Kita mau pitring baju. Ayo, siapa yang pitring? Kalau dari posturnya Bang TR memang cocok untuk jadi bawain baju-baju SAS Design. Ini kira-kira untuk dia cocoknya warna apa nih? Kayaknya kita lagi lihat warna orange. Huh? Wow, hah? Kayak Kingsman berarti ya? Orange. Oh wow. Ini sebelumnya udah ada yang pakai warna ini atau baru ini? Baru ini sih. Huh? Kayaknya orange sih. Orange dengan ada pink, ya. Pinknya? Orange ada pinknya? Ada pinknya. Di sana ada pinknya. Iya. Terus celananya kita lagi main kayaknya lagi tren sekarang celana hijau. Wow.
Maaf cok, ya ini mau acara penting apa karnavalan sih? Ini kayak warna-warna kita ya. Iya, makanya. Emang beneran, kakak? Tapi ada yang spesial kan dari warna-warnanya. Pokoknya warna apapun itu, pokoknya gak akan mengecewakan netizen-netizen yang nonton pokoknya. Katanya ini ada bocoran lagi, Jo. Kenapa ini ya? Ini udah terdengar dari 77 jam yang lalu. Ini katanya nanti ada pakai ekor mermaid, bener? Bener. Alhamdulillah, jadi kita gak sama sekali berbeza gitu, Jo. Akhirnya, memang kita konsepkan dari dulu ya, sama teman kita, please dong lu kalau nikah nanti konsepnya mermaid gitu ya. Kan Rizky suka mermaid banget kebetulan. Alhamdulillah ya. Yang cowoknya enggak pakai mermaid. Pakai. Lu enggak lihat kita dari zaman dulu pakai mermaid. Jadi ini enggak mermaid biasa aja, ini cupang selirnya kemana-mana. Seneng banget sih. Kamu deg-degan atau gimana? Nama Bang TR lagi mermaid. Jadi mermaid kata dia. Dia polos banget, guys. Emang dia Bang jadi mermaid. Iya, ntar kita latihan di rumah, tenang aja. Ada Arya sama Fazo, pasti kita latih jadi mermaid yang baik ya. Betul. Kita udah bisa mulai? Yuk, kita langsung aja. Diukur. Oke, diukur. Ini kosong-kosongin isinya semua. Oke, ini ukuran punggungnya berapa? 47. Udah cocok belum jadi tulang punggung keluarga? Wah, pastinya udah cocok dong. Kalau diukur-ukur gini berarti udah cocok jadi tulang punggung keluarga. Bang TR. Nanya ya, Yas. Boleh nanya? Boleh nanya ya. Iya, boleh. Ini kan lagi enggak ada Icis ya. Kalau Icis di belakang kamera, kalau lagi berduaan aja begitu, kalau lagi ngobrol gitu, orangnya kayak gimana sih? Baik sih, sebenarnya dia enggak sesuai yang di depan kamera gitu dia. Lebih kayak bilangin lebih nurut. Nah, nurut. Ya, kayak jangan deh contohnya misalnya pergi tuh, pergi. Dia mau pergi sendiri, terus gue bilang, temenin Mbak Riri, jangan sendiri ya. Maksudnya khawatir kan di jalan. Jadi ya benar dia ngajakin Mbak Riri terakhir. Jadi dia penurut, lebih baik. Penurut. Jadi kalau siap apa yang kamu bilangin, dia nurut, dia tipenya gitu. Baikkan masih dia ngikutin gitu. Enggak pernah nebak. Jadi Abang Ricis kalau sama Abang Rian ini nurut ya, guys. Berarti air kakinya dirapetin. Oh iya. Tapi perbedaan apa yang kamu tahu di depan kamera sama di belakang kamera? Waktu aku lihat dia depan langsung vlog ya. Lebih shock aja gitu kan. Kok heboh gitu kayaknya. Karena aslinya juga enggak terlalu ribut gitu sih. Enggak terlalu heboh ya. Heboh. Lebih kalem gitu ya. Kalem di luar kayak kita biasa itu enggak ada lompat sana lompat sini lagi. Enggak ada lompat-lompatan gitu tapi sekalinya ngomong koprol. Tapi yang kamu ini enggak ada, maksudnya dari sifat-sifat Ricis enggak ada yang kamu bikin apa maksudnya? Kok gini sih, kok gitu sih, enggak ada ya? Ada yang kamu bikin feel-in enggak? Sejauh ini alhamdulillah enggak ada. Aman-aman aja dia. Dia infilnya sama tim Ricis gitu. Coba dong video call ya, Sis. Video call Ricis. Oh, ya. Kita video call ya. Coba, ya. Karena Ricis hari ini enggak ikut, guys. Kita jadi Rian. Pak Rekes nanti kesini. Halo. Waalaikumsalam. Ini handphone-nya Rian ketinggalan di kita nih, gimana ya? Enggak, Yun. Nih, Rian lagi sama kita. Kita lagi fitting buat acara New York Competition and Tradition and Lovable ya. Ada yang bener ya? Kok ada Lovable? Oke, coba Yan ngomong gitu. Gimana? Kita lagi fitting. Kok gak jawab? Tuh, dia gak mau lu yang jawab. Oh iya, iya. Rian aja. Gue orang nanya. Waduh, enak banget makannya. Enggak, ngabarin aja. Ngabarin lagi fitting. Emang gak boleh video call siang-siang, Yun? Video call yang lain. Ya. Oh gitu, sekarang. Oh iya, yaudah aku juga deh. Yun, tapi bener kan tema yang diambil itu mermen. Mermet cowok kan? Jadi ini ntar bajunya pakai ekor. Oleh ngukur baju itu. Iya. Coba kita tanya Pak Rakes, ada yang spesial apa Pak Rakes? Yang mau dibikinin buat Rian. Hai Rian, apa kabar? Baik, Pak. Ditunggu ini, ditunggu kedatangannya. Iya. Ya kamu ditunggu tuh, ditunggu kemari. Ini udah diukur semua, udah diberesin, udah diukurin, nanti terima ganteng pokoknya. Mantap, makasih Pak. Take care ya. Hati-hati ya, ke New York duluan ya. Rian, ada yang mau disampaikan untuk hari ini, biasanya kamu nyampein apa sih kalau video call gitu? Coba ngomong aja langsung. Hey. Dengan capek-capek kali ya. Gak mau, aku ngapa-ngapain, gak capek. Tapi mau pigi, mau ke itu. Mau pigi? Hah? Mau pigi. Pigi. Duduk, tapi ada Rian. Udah, pokoknya kamu hati-hati. Harus fokus ya. Terus jangan lama-lama pulang ya. Assalamualaikum. Tos. Ada tosnya, guys. Udah? Kita tos dong.
tes. Oh, kita habis video call Ria Ricis. Ini kan tadi udah, maksudnya ada mukanya langsung. Iya. Kita tuh senap saran gitu ya, Jo. Kalau ini kan nggak ada Ricis di sini nih. Apa yang pengen kamu sampein? Anggap aja ini Ricis. Intinya kalau ntar kamu bisa. Nanti diedit sama editor. Nanti di-cut. Nanti di-chip mah. Ya udah-udah nggak diedit. Nah, itu lupa editornya. Ingat ya. Tok, jangan terlalu patah-patah juga. Oh, nggak boleh terlalu banyak goyang. Oh, nggak boleh yang patah-patah begitu ya. Oh, itu salah satu yang memberatkan Rian. Ada sesuatu yang kurang suka. Nggak memberatkan, nggak suka juga, cuma dikurangi. Nggak yang gimana kali juga. Berarti kalau Icisnya nggak boleh joget. Allah, kenapa sih dorong-dorong gue? Nggak ada yang dorong-dorong. Jadi tentang TikTok aja, nggak boleh ya. Wah gitu, tapi lu harus coba, mas, seru banget tau. Marakes bisa nggak? Wah. Nggak bisa, belum bisa. Nanti aku nanti diajarin ya. Wah, coba dong gua dulu. Wah, cepat. Nggak menggelegar kok ini, gitu dong. Oh, iya. Gini tuh. Nah, di video ini nggak ada Yuyun, kita bikin tengkurian bisa. Wah, itu kayak amazing, amazing hebat. Coba. Yang selain TikTok apa yang mau disampaikan mungkin yang nggak boleh goyang apa? Kalau misalnya keluar jangan sendirian. Oh, iya sih, kalau keluarnya sendirian terus kalau yang pokoknya membahayakan tuh jangan ini, jangan dilakukan deh, itu aja intinya. Sorry agak posesif kayaknya. Tapi intinya kan yang terbaik untuk dia. Iya. Karena kan mau kenapa juga kan dia juga. Iya. Ini ada yang komen lagi, Kotrun ada Hayatun. Komen apa? Katanya, buat acara apa sih bang fittingnya? Ntar jadi. Oh, doain aja ya, mohon doanya. Kita doanya dilancarkan aja yang penting ya. Gak ada masalah, gak ada apa, hambat lah pokoknya. Lancar-lancar. Okay. Pokoknya ini ada berkaitan dengan fashion show lah ya. Iya. Yeah. Pokoknya di New York nanti, nonton ya. Iya. Pokoknya ada sangkutannya sama tiga kita ini karena apakah kita akan menjadi boy band. Bisa jadi. Bisa jadi karena... Kan tadi gua bilang, a boy on the weekend kalau di... Boys on the weekend. Iya. Eh, kita capture dulu kita ya, guys. Kita cocok nggak jadi boy band? 1, 2, 3. Menggelegar sekali lagi. Jangan menggelegar. 1, 2, 3. Menggelegar. Dipaksa. Ini tadi kan, ini kan videonya amazing banget ya. Jadi kita harus kenapa dulu? Nih, kalau kalian emang setuju Teguh Rian mau dipanggil Bang TR, aku mau nanya sekali lagi, kalian setuju nggak kalau Bang TR ini collab atau ngonten sama Yuyun tiap hari? Kalian komen aja, kalian komen di bawah, Bang TR sama Ria Ricis konten setiap hari berdua. Betul. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kita tambah temen ya, Yes. Seru ya, Yes. Kenapa lu lihat kiri kanan? Enggak, itu kayak bagus banget gitu, Jo. Jas di SHS Design ini, gue pengen pakai salah satu buat biar lebih cool gitu loh. Gue juga pengen nih. Gua. Tapi yang penting kita nanti nemenin Bang Rian ya, Jo. Intinya ya, acaranya. Wah, kiri kanan. Lu suka suka warnanya hitam apa biru? Aku lebih ke dongker. Pokoknya yang sosok lah, dongker. Dongker. Hitam pasti. Hitam nih kayak gini, aku selalu pakai hitam. Baik. Oh, yang closing ya. Oke. Okay. Kita closing buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di-subscribe, oke? Okay? Comment, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.